Assalamualaikum guys, kembali lagi di episode RTEG. Di episode kita kali ini kita akan main head to head lagi, tapi kita akan putar wheel guys. Kita ada 6 striker. Oke, kita akan putar wheel dan kita akan tentukan striker apa yang kita akan pakai di setiap match guys. Oke, agak menarik sedikit lah guys. Oke, supaya korang tidak bosan di setiap video RTEG kita ataupun episode RTEG kita main head to head biasa-biasa saja. Ada challenge lah guys. Oke, tapi start kali ini kita ada wheel guys. Oke, kita akan bawakan wheel. Jadi bagus juga sebab kita boleh pakai player-player yang daripada event-event yang sudah lama guys. Oke, jadi di wheel kita kali ini kita ada 6 player. Kita ada bronze, yaitu 45 overall striker, yang paling rendah overall lah guys. Itu kalau kita dapat paling unlucky lah tu. Oke, di wheel nanti. Lepas tu kita ada silver, iaitu 69 overall. Kita ada gold 79 overall, kita ada elite 89 overall, kita ada master player 99 overall, dan juga kita ada legendary player iaitu Firmino. Aku belum pakai lagi Firmino, harap nanti kita dapat si Firmino lah. Okey, jadi role kita senang sejak di sini guys. Okey, bila kita sudah putar wheel kita yang pertama nanti kita sudah dapat player kita. Contoh kita dapat bronze, kalau kita main match kita yang pertama kita kalah, kita tidak boleh putar wheel lagi ataupun kita tidak boleh tukar player tu guys. Okey, kita bawa sejadah ke match yang kedua. Jadi kalau di match yang kedua kita menang, kita boleh putar wheel, lepas tu tukar kita punya striker lah guys. Okey, jadi harap korang faham. Okey, senang saja. Okey, kita menang kita tukar player, kalau kita tidak menang kita kena bawa sejak player tu pergi ke next match. Okey, jadi kita terus pergi ke wheel kita, kita tengok siapa player kita yang pertama di match kita yang pertama guys. Okey. Okey, aku sudah setting sini player-player yang kita akan pakai nanti, iaitu kita ada Da Silva, Ebo Bisset, Insame, Diouf dan juga Ronaldo versi Team of the Year guys. Okey, kalau aku tidak silap ultimate ni, dan juga Roberto Avir Amino guys. Jadi kita putar di sini spin kita yang pertama untuk di match kita yang pertama siapa striker yang kita akan dapat guys. Okey. Okey, alamak, aku rasa si Da Silva ni guys. Ya, Da Silva. Alamak. Kita dapat yang paling rendah pula. Tapi tidak apa-apa guys, okey. Harap kita boleh menang, lepas tu kita boleh tukar sudah player dia lah guys. Okey, lepas tu kita hide sudah. Okey, kita buang di si Da Silva ni. Okey, lepas tu kita ada 5 player yang tinggal di sini guys. Jadi kita terus pergi ke match kita yang pertama menggunakan si Da Silva. Harap kita boleh menang sebab bila kita menang kita boleh tukar player kita ataupun striker kita guys. Okey, let's go. Okey, match kita yang pertama Da Silva solo striker. Okey, mantap sekali guys. Okey. Okey, lawan kita di situ ada Firmino pula. Okey, harap dia kalau dia menjaring ni memang mantap guys. Okey, kalau kita boleh menang match kita yang pertama ni, kita terus boleh move on ke ke next striker siapa yang kita pakai. Okey, match kita yang pertama Thiago Silva untuk Chalobah, Kante, Saul. Okey, Kante lagi. Mount. Hilang bola Mount. Dapat bola lagi balik Chilwell, nice. Kita cuba main triangle sini. Okey. Okay, nice, limpas untuk Kante, tidak sampai kaki si Kante guys. Okey, tidak apa-apa, sini kita cuba defend. Oops, kena long ball, kita kena stun di situ. Engage. Okey, Aspi hilang bola. Potong Kante. Nice Kante. Dapat bola. Sedikit lagi si Da Silva loh. Si Da Silva boleh limpas tu. Si Da Silva dia laju guys. Okey, dia laju. Kita tidak tengok stats lah. Okey, kita tidak tengok stats sebab aku sudah setting juga sini. Lama aku cari player guys. Okey, kalau goal tu senang saja kita pakai si Insame, sebab si Insame kita sudah pernah pakai di series End of an Era Road to Glory. Kita kena gol pula, alamak guys, oleh si Vinicius Junior. Okey, Lukaku. Okey, nice. Nice. Untuk Kante, untuk gol langsung. Astaga, sayangnya. Nice. Nasib si Mount dapat gol guys. Kita mesti menang ni guys. Okey, sebab aku mau tes si Ronaldo guys. Okey, kalau kita boleh pakai si Ronaldo mantap juga ni. Tanduk Chalobah. Oh, alamak, kena gol pula kita macam tu. Alamak. Tiada pula yang challenge bola. Alamak, last minute lagi tu guys. Tiada apa-apa lah. Nice. Untuk Mount. Nice. Nice. Nice untuk Kante. Oh, golazo Saul guys. Oke, okay, 2-2. Satu lagi. Come on. Tanduk. Oh. Nice. Golazo. Nice Lukaku. 3-2 guys. Let's go. Nasib guys, oke. Okay. Potong. Wah. Oh. Blok sejak. Clearance. Oh, lama. Sayangnya kalau kita kena gol nih last minute nih bahaya nih, guys. Coba jaga. Oke. Defend. Lukaku, nice Lukaku. Defend. Astaga. Aduh, kena gol last minute kita, guys. Ay, sayangnya. Kenapa macam tuh selalu limpas, ah? Sepatutnya si Medi maju sejak. Astaga. Kita terpaksa main satu game lagi nih. Alamak, kita tidak boleh tukar, guys. Jadi kita terus pergi match kita yang kedua, harap kita boleh menang. Oke, match kita yang kedua belum lagi kita boleh putar wheel sebab kita tidak menang, kena gol last minute lagi tadi. Memang tiada nasib. Tadi kita cuba lagi match kita yang kedua. Lukaku untuk Da Silva belum ada fungsi lagi. Tapi tidak apa-apa lah guys. Oke, kita pakai dia untuk pas-pas saja. Oke, auto guys. Oke, auto. Kita lawan auto. Let's go. Kita tarik sya. Kalau si Silva dapat gol nih. Silva, woi, dah sikit lagi. Astaga. Sikit lagi dia dapat gol. Lukaku jadi center forward kita guys. Kita pakai center forward bukan Kim. Babak kemudian di atas juga. Ah, tidak sampai. Lukaku. Golazo 1-0. Let's go. Satu lagi. Lepas itu kita tahan guys. Full defense. Oke, nice. Pas. Untuk Kante. Silva membuka lorong. Ah, aku mau pasi Silva. Tidak dapat pula guys. Kita kalau bronze play kita dapat gol nih paling rendah overall lagi tuh guys. 45 overall. Aku rasa itu paling rendah overall. Sebab aku search apa ini 44 overall kita ada satu player saja yaitu dari India guys. Oke. Okay. Player muda kalau tidak silap guys. Ops, defend. Oi, kena gol kita. Itulah guys. Oke, okay, memang susah sedikit. Nice. Ai. Alamak, confirm diangkat. Ai, tidak boleh defend oh. Susah guys. Ai. Come on, Lukaku. Oke, Silva. Red lagi. Ay, sikit lagi si Silva. Oi. Sikit lagi itu guys si Silva. Nice. Nice, Lukaku go. Boleh fight. Yah, ay dia pas belakang. Susah lah guys. Kita kalah nih guys. Alamak, dia buang masa sudah. Oke, kita terus play ke match kita yang ketiga lah guys. Oke, dia buang masa sudah. Oke guys, match kita yang ketiga. Aduh, nah FK lawan kita 5 defender dia pakai 5-2-2-1 kalau tidak silap nama formation tuh guys. Oke, 3 bagian atas. Alamak, oh, lawan auto kita. Oke, aku harap kita boleh menang sini guys. Nice, kita bawa sejak PC ring dulu. Kita tarik dulu. Itu kita cut. Oke, boleh menang nih guys. Kalau kita menang nih, kita boleh tukar striker. Oke, 1-0. Aku cut saja nih guys. Oke, kalau kita dapat gol aku cut saja. Nice. Ah, tajamnya tandukan si Bel guys. Op. Defend. Astaga. Ay, susahnya. Kenapa? Ay. Nice. Oke, Golasso. Oke, nice. Satu lagi. Come on. Nice, Mount. Nice. Tarik saja. Kita coba angkat lah. Lukaku, Golasso. Oke, nice. 3-2. Sekarang nih kita perlu defense saja, guys. Dan counter kalau kita boleh counter. Pas. Bong masa. Nice. Oke, kita menang. Nice. Jadi kita boleh tukar striker. Oke, kita terus pergi ke wheel dahulu, kita putar. Oke, next striker kita siapa? Oke, let's go. Oke, kita balik di wheel kita. Oke, di sini kita ada 5 player, Ebo Bisset, Insame, Firmino, Ronaldo dan juga Diouf. Oke, kita tekan saya terus ini. Aku tidak mau buang masa. Striker kita yang kedua. Oke, kita tengok, guys. Di episode kali ini mungkin kita main oke, 6 match mungkin, guys. Oke, Firmino. Oke, nice. Oke, Firmino. Let's go. Jadi kita hide si Firmino, kita keluarkan si Firmino. Kita ada 4 player, guys. Oke, mantap sekali. Oke, kita main 6 match saja. Kalau 6 match tuh tidak semua play ini kita tidak sempat pakai, nanti di next episode lagi kita akan bawa play-play yang ada tinggal yang di sini lah, guys. Oke. Jadi kita terus pergi ke match kita menggunakan si Firmino, striker baru, guys. Oke, let's go. Oke, guys, match kita yang keempat. Oke, si Rashford situ. Alaba, Firmino, guys. Oke, match kita yang pertama dengan si Firmino, striker kita yang kedua di episode kali ini, guys. Oke, harap kita boleh menang sini, guys. Oke, potensial untuk kita menang tuh tinggi. 8%, guys. Antam sejak lah, guys. Oke, out. Defend. Kena gol kita. Iya, kena gol. Ai. Alamak. Fin. Nice. Untuk Firmino. Nice. Untuk Kante. Kante. Maju Firmino. Nice. Golasso. Nice. 1-1. Nasib si Firmino maju, guys. Kenapa dia tidak maju pula tuh? Selalu ini play yang ada di situ dia orang pergi belakang selalunya, guys. Oke. Dan tadi dia stop sedikit dia punya larian. Event. Tunduk. Nice. Oops. Alamak. Bahaya opponent kita nih. Belakang. Event. Alamak. Ay. Tidak nasib betul, guys. Aduh. Nice. Kontrol putar. Oke, nice. Firmino. Nice. Saul, guys. Oke, 2-2. Satu lagi. Come on. Alamak. Ais, bila kita mau menang di situ lah pula kita kena comeback last minute. Ay. Lepas ini kita tukar formation lah, guys. Aku mau tukar formation sini. Oke, kita teruskan. Oh, Barella, guys. Baru pertama kali jumpa si Barella. Set to meet now and later player. Mantap. Oke, kita teruskan lagi. Sini aku tukar formation, kita pakai holding flat, guys. Oke, 2 CDM. Left mid, right mid. Harap di sini kita boleh defend dengan bagus. Come on. Nice. Tuh Kante. Bawa. Untuk Firmino, Golasso. 1-0. Gol pertama si Firmino, guys. Nice. Harap kita boleh menang sini. Mount. Tenang. Go. Habis kita. Kena gol. Astaga, Ronaldo lesi. Kena si kita. Nice. Golazo. Oh, kena tiang. Oh, isangnya. Astaga. Wah, lama. Defend. Oh. Nice. Mount. Firmino. Kontrol. Ah. Nah, no way. Aduh. Ronaldinho lagi tuh. 2-1. Event. Kena gol lagi kita. Bong. Astaga. 3-1 guys. 3-1 guys. Alamak. Baru next game nih last match kita guys. Aduh, kalah kita 3-1. Kita terus pergi match kita yang terakhir lah guys. Oke. Alamak. Oke, match kita yang terakhir flat 4-4-2. Oh, teruk gameplay kali ini. Oke. Gameplay paling teruk aku rasa episode kali ini. Alamak. Nasib tidak seberapa sedikit, apa ini tidak seberapa berpihak pada kita, guys. Kalau macam corner gitu, set piece tidak seberapa. Tidak luck kita. Firmino. Ah, long bola. Nice. Oke. Firmino Golazo 1-0. Gol kedua Roberto Firmino guys. Harap kita boleh menang. Kalau kita menang nih nanti di next episode kita boleh putar wheel lagi. Oke, wheel kita ini dia bersambung-sambung guys. Oke, kalau apa ini nanti next episode kita akan tambah player lagi. Oke, kasih cukup 6 player lah guys. Oke. Oi. What? Dari mana dia swipe tuh? What? Astaga, replay pun macam ni, macam mana FIFA Mobile nih? Dari mana dia swipe tuh guys? Macam dari bawah pula. What? Ah? What? Salahnya tidak tembus, tapi ini tembus. What the heck? Ziyech. Oi, sayangnya penalti tidak. Oh, boleh pula dia dapat gol dari situ. Alamak. Pas the ball, lambat lagi. Chilwell. Go. Nice, tidak offset. Golazo 2-1 Lukaku. Nice. Kita pastikan next episode kita boleh putar wheel guys. Nice. Wah, sedikit lagi. Astaga, buat silap kita. Oi, nasib. Ai, nasib. Fen. Come on. Nice. Apa boleh buat guys. Tidak ada nasib. Memang macam tu lah guys. Okay. Ay, stres aku main FIFA Mobile ni. Ay, boleh pula macam tu. Aduh. Not today bro. Not today. Firmino. Golazo. 3-2. Let's go. Okay. Dia main auto. Okay. Mengalah sudah. Main auto sudah dia. Golazo. Okay, corner. Kita full attack lah sini. Last minute sudah. Harap kita boleh dapat gol kita yang terakhir sini. Lukaku please. Oh, sikit lagi. Defend. Nice, habis masa guys. Thank you ref. Counter attack tu sepatutnya. Alamak. Jadi guys, itulah dia episode kita kali ini dengan dua striker saja kalau aku tidak silap. Oke, dua striker saja kita terpakai. Jadi player yang kita tidak terpakai kita akan bawa di wheel kita di next episode lah guys. Oke, dan player yang kita sudah pakai macam si Firmino nih, kita akan tukar dengan player yang lain guys, 100 overall ke atas, dan juga bronze player tadi kita akan tukar nanti di next episode kita. Jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Boleh komen di bawah lah kalau orang suka cara baru kita main headweight yang sekarang ini. Oke, ada cabaran sedikit lah guys. Oke, kalau kita macam ada dapat bronze macam tuh, silver kah, ataupun gold player kah, elite player kah. Oke, jadi itu saja di video kita kali ini. Kalau korang suka dan enjoy head to head gameplay kita dengan putaran wheel kita di video kita kali ini, boleh komen di bawah dan juga like video ini, sebab like akan membantu video ini lebih berkembang lagi lah guys. Oke, dan juga channel ini berkembang. Jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video korang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Fik, sign out. Peace.